Ya guys, selamat sore semuanya bagi yang duduk di rumah, bagi yang dimanapun berada, daripada menemani di rumahnya guys, ada banyak jalan-jalan dimanapun dan kemana sekalian sambil olahraga ya guys. Ayo guys, silakan guys. Baru sampai di depan bahong cendikia, yaitu sebuah bahong yang tempat ngopi guys didirikan dan diterbitkan oleh sang pencipta guys, yaitu kopi yang berdasar dari nenek moyang yang asli nomor satu di tempat negeri ini. Bagaimana rasanya? Pahit yang lebih pahit, yang sangat luar biasa pahitnya. Cocok untuk diminum guys, pasti bisa mengobati dan ya jenis-jenis segala macam penyakit guys. Ya intinya bisa untuk mengatasi gangguan kesehatan guys. Mari kita tinjau guys. Bagaimana rasanya? Yuk guys. Jump. Arabica. Asli ya dari Indonesia. Iya. Asli. Boleh rasakan kan ini lagi ya. Ayo minum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Pahit. Enak. Guys. Ini yang dinamakan kopi Arabica yang asli berdasarkan dari diterbitkan oleh nenek moyang. Ya, zaman-zaman tidak itu. Yang bisa untuk mengatasi gangguan kesehatan, guys. Jenis apa saja lah, guys. Yang jelasnya bisa untuk mengatasi jenis-jenis penyakit, guys. Semoga bermanfaat, guys. Tidak hanya kopi ya guys, ternyata bahong cendikia punya banyak cerita guys. Mungkin ceritanya serba lengkap guys, tapi kalau jenis kopinya rasa-rasa kopi asli ya guys, yang diterbitkan dari nenek moyang oleh zaman-zaman dahulu kala guys,
tapi yang seru sekarang ini namanya kopi Arabica. Asli rasa kopi. Mau tahu bagaimana rasa kopi guys? Jika mari kita coba. Gimana guys? Wah, ini baru rasa kopi asli guys. Asli tersimpan. Sore ya guys, lagi apa ya guys? Lagi asal nyantai ya, ngopi, sama ya. Semoga sehat selalu ya, panjang umur, semoga rezeki murah ya. Amin ya rabbal alamin. Senang, senang, mana hatiku senang. Senang, senang, mana hatiku senang. Langsung nyantai sekalian guys. Ya, selamat berakhir kembali guys jalan-jalan kita pada sore hari ini, karena matahari telah terbenam nih guys. Ya, berakhirlah sudah acara jalan-jalannya pada sore hari ini guys, karena hari sudah senja ya guys, sudah dekat malam, matahari sudah terbenam guys. Jadi kita lanjutkan perjalanannya pada hari yang berikutnya. Semoga apa yang disemogakan tersemogakan ya guys. Amin. Sekali mendekat tempat berikutnya guys.